Ini udah jalan utama ya? Benar lagi nyampe. Oh, belum. Mirip soalnya sih ya? Mirip juga. Iya, iya, benar-benar. Gelap kilonya mirip ya? Iya. Angkot sampai sini enggak? Enggak udah. Pas pasar tadi. Oh, pas pasar tadi. Jadi selama jam udah lewat sini, warga sini senang ya? Ya. Tapi entah kalau ada jalannya rusak, enggak ada lagi dia naik angkotan ya? Betul. Bisa mobil. Iya. Pas belum ngajak belum tadi, jadi jalan anu. Sempit dari yang itu ya, iya. Yang biasa. Sekarang itu, kita lagi sampai jalan utama. Oh. Pasir Ipis. Pasir Ipis ya, sebentar lagi.
jalan utama. Pasarnya ininya. Oh, di sini tembusnya. Iya. Oh iya iya benar. Udah ngelewatin yang rest area itu ya, iya. Yang warung kopi. Oh iya, tembusnya sini toh. Ini pasir ripis nih? Pasir ripis. Karena sudah masuk pasir ripis sebelum hutan Halimun Salak. Nah, itu Gunung Salak ada sebelah kiri. Sebelah sana tuh katanya Gunung Pete ah, namanya. Gunung Pete ya. Bener kan? Pete. Pete ya. Gunung Pete. Katanya sih banyak petenya di sini. Iya kan? Kembali lagi ke jalan utama. Kalau mau ke Karsa sama yang mana? Kalau jalan Karsa tadi dilewati begini ya. Apa tuh? Sebelumnya kan ke Kansas dulu kita. Kansas daerah mana? Ya barusan, cuman udah jembatannya udah diperbaiki lagi. Awalnya kan jembatan itu beres. Yang tadi itu? Oh, ya, terus kita ke Kansas lagi lewat peternakan sapi itu. Bagus. Wah, tembusnya mana tuh? Ya, ke situ-situ juga. Muter-muter. Muter. Lebih sempit apa gimana? Hah? Lebih sempit atau gimana? Sempit, wah, di kebunnya. Kapan jembatannya benar itu? Ada seminggu yang lalu ya? Ada seminggu. Ada videonya tuh yang upload. Ada. Dari bawah, turun ke kanan. Tapi untungnya nggak apa-apa ya. Masih nyangkut di pohon. Oh, nyangkut. Itu. Iya kan? Ini longsor ya sobatannya. Lagi di ini tangani sekarang. Dicor. Dari luar cakep ya. Wih. Banyak motor ya. Iya. Udah kayak acara TV ya. Wih. Udah, tas akrimen. Tapi nggak pernah nemu kabut loh dari sini. Nggak pernah nemu kabut. Wah, ntar sore ada hujan. Ada ya? Ada. Waktu itu ngarepin hujan, nggak hujan-hujan ya? Udah matahari lagi. Iya. Tapi pernah sampai kabut tebel? Sering. Sering? Udah mau
hujan pokoknya bisa itu masuk ke Raiho lah emangnya pas turun yang gunung itu udah ngatur ke bawah di batasan itu bukan? Iya. Semoga aja ntar turun ya? Hahaha. Kayak waktu itu ngarep hujan gak turun-turun. Sebentar lagi kita memasuki kawasan hutan lindung Gunung Halimun Salak. Ini yang papasan di sini waktu itu sama Damri ya? Ya. Ingat gak? Di situ kan? Benar. Untung oh, sekarang di bawah terus. Oh. Untung waktu itu bisa ngerem, kalau enggak aduh. Hah? Ini masih kuat pakai golong ya, kita paksain pakai golong. Tapi kalau udah yang tempo hari Raksa Mala itu tumbang ke jalan, waduh. Udah enggak bisa ya. Harus nunggu sensor. Iya, benar. Berapa jam evakuasinya waktu itu? Iya. Berapa jam? Hah? Evakuasinya berapa jam? Waduh, sampai malam. Waduh. Iya. Dulu dan sampai malam. Itu ada pusaran tadi? Airnya? Iya ada pusaran tuh. Iya. Apa itu? Itu kan dari air dari atas. Masa apa begini-begini kayak mendidih? Peralon kayaknya dia. Peralon? Ini berani saya minum air langsung aja dari ini. Iya. Bersih aja di cantik cuci muka ya. Pasien pantir kan? Boleh buang sampah. Buru itu apa namanya tanaman ini? Antorium. Antorium. Yang dulunya viral itu. Yang ada bolong. Kata Cina sama jantan masih tinggian jantan kan? Apanya? Datarannya? Iya. Dulu tuker-tukeran sekam di sini ya? Oh, iya. Iya gak? Tapi sekam ya? Ya buat nanjak. Buat nanjak. Berhenti sama papasan di sini tukerannya. Itu wajib ya? Jadi kenangan banget ya. Ini curug ya, tapi masih turun lagi atau gimana? Gimana? Curug. Yang wisata-wisata curug ini? Iya, turun. Dari masih turun? Dari Bukit Janten itu ada nyongkang Bukit Janten itu. Sekarang iya, itu. Kenapa? Begitu. Katanya ada kotor banget. Oh gitu? Meninggal. Meninggalnya nganyut atau terperosok peleset? Jalur rawan longsor.
depan lagi ya? Di depan. Nah, ini anaknya nih. Oh, ini anaknya. Anaknya. Tuh ada pos-pos tuh. Pos siaga. Warga setempat inisiatif ya kan? Iya. Ini kampungnya di lokasinya. Oh, itu yang kemarin. Gelap. Karena memang di hutan ini banyak pepohonan rindang. Jadi gelap. Oh, ini Pak RW nih. Pak RW. Pindah dong? Tadi di depan kan? Iya, pindah-pindah dia, Bang. Hah? Pindah-pindah? Iya. Nah, beres. Beres atas ke bawah. Itu juga atas. Nah, ini lagi saya kabarin. Iya, bener. Masih dikit dulu pemerintah sekarang. Lalu, tahun berdua turun. Nah, Bogor. Hah? Masih ada mayem aja kan enak banget jadi tuh bupatinya. Kalau nggak dari cuit kayak gitu dulu kan di Pairon dulu lah. Baru dia tuh. Ada truk, ada truk. Papasan truk sebetulnya. Bisa, bisa nih. Bisa nggak? Ini tipis kita mundur aja nggak lah. Mobil banyak, mang belakang. Sobat Mania, papasan di hutan sama truk. Papasan nggak muat nih, Sobat Mania. Papasan di hutan sama truk, nggak muat. Atau kiri tengah, bawa maju lah, maju maju lah. Makanan ke sana, Be. Bawa. Lurus, sampai lurus, lurus. Coba, atau kami datang mobil ya, kabinnya. Mantap. Sama-sama saling menghargai sesama driver. Karena sempitnya jalan di hutan Gunung Halimun Salak mengakibatkan kendaraan harus saling mengalah. Mau kemana, Kang? Pulang ke Parung Panjang. Oh, Parung Panjang. Iya.